Pertama-tama saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya untuk BBWS Citanduy atas program pembangunan saluran irigasi di desa kami. Alhamdulillah saluran irigasi ini mencakup memfasilitasi kurang lebih 10 hektar lahan pesawahan yang ada di desa kami. Dengan adanya pembangunan saluran irigasi ini di masa pandemi, alhamdulillah membuka lapangan pekerjaan sekitar 26 orang masyarakat Desa Karya Mukti mendapatkan nilai tambah untuk dalam proses pembangunan saluran irigasi ini. Sekali lagi, ucapan terima kasih untuk BBWS. Mudah-mudahan kedepannya BBWS bisa lebih membantu desa kami lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasnaya. Di sini sebagai ketua P3A Tirta Eka Deladri yang membawahi daerah irigasi Pasir Gintung, Desa Karya Mukti, Banyuanyar, Ciamis. Untuk kesempatan pembangunan kali ini, memfasilitasi masyarakat saluran sepanjang 327 meter, mempekerjakan 26 orang yang terdiri masyarakat sekitar dan petani di sini. Sebelum dibangun, air itu tidak sampai ke air sebelah sini, karena banyak yang berlubang, bocor-bocor. Alhamdulillah sekarang sudah selesainya pembangunan, air sampai ke ujung, yang merupakan masih areal persawahan masyarakat. Perkenalkan, nama saya Septian. Saya TPM yang bertugas di kelompok Tirta Eka Jaladri. Tugas saya di sini adalah menampingi kelompok dan membantu masalah administrasi dan pelaporan, menggambar bangunannya, masalah kendala di lapangan lebih ke cuaca, dan masalah di lansir kalau cuaca hujan agak sulit di lapangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.